Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Semua orang pasti ingin agar dilapangkan tempatnya nanti. Namun, tak sedikit yang mengalami himpitan yang sangat sempit. Beberapa hadis menerangkannya, diantaranya adalah inna lil qabri dhaghatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd ibn Muhad. Dalam kubur ada sebuah himpitan, seandainya ada seorang yang selamat darinya, maka Sa'd bin Mu'ad termasuk orangnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu siapa sajakah yang akan dihimpit dalam kuburnya? Pertama, mengambil tanah orang secara zalim, meski hanya sejengkal atau sehasta. Sabda Nabi, barang siapa mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Terkait hal ini ada kisah menarik. Suatu hari Arwa binti Wais menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian dari tanahnya. Lantas dia mengadukan kepada Marwan bin Hakam. Maka Sa'id berkata, mungkinkah saya mengambil sebagian tanah miliknya setelah saya mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marwan berkata, apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'id menjawab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan 7 lapis bumi. Lalu Marwan berkata kepadanya, saya tidak akan menanyakan bukti lagi kepadamu setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Sa'id berdoa, ya Allah, jika ia wanita berdusta, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya sendiri. Urwah berkata, ternyata dia, Arwah, tidak meninggal kecuali dalam keadaan buta, dan tatkala dia berjalan-jalan di tanah pekarangannya, tiba-tiba dia terpeleset ke dalam lubang dan meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Kedua orang munafik, yaitu orang yang menampakkan secara lahiriah beriman tapi hatinya mengingkarinya. Tampak dari luar sebagai muslim tapi hatinya sangat membencinya. Ketika dalam kubur orang demikian tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Lalu dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Lantas bumi menghimpitnya hingga persendiannya hancur, dan dia terus diazab di dalamnya hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga orang kafir, yaitu orang yang secara terang-terangan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis cukup panjang, Nabi menceritakan apa yang dialami orang kafir dalam kubur, bahwa orang kafir akan diberi permadani dan pakaian dari neraka. Pintu-pintu neraka pun dibuka, kemudian didatangkan kepadanya panas dan baunya neraka, lalu kuburnya disempitkan hingga tulangnya saling berhimpitan. Lalu orang kafir itu dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu. Tak hanya itu, disediakan sebuah pemukul dari besi untuknya. Sekiranya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu. Orang kafir itu kemudian dipukul dengan pemukul tersebut
hingga suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat, kecuali jin dan manusia, hingga menjadi debu. Baru kemudian ruhnya dikembalikan lagi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari keterangan beberapa hadis itu, bagi orang yang ingin selamat dari himpitan kubur, maka jangan mengambil tanah yang bukan haknya sekecil apapun itu. Kemudian jangan menjadi orang munafik. Dan yang terakhir, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.